Shalom saudara-saudara yang terkasih, sesama murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Semoga kita semua selalu berjalan di dalam perlindungan dan tuntunan Tuhan yang sempurna. Saudaraku, mari kita berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, malam ini kami datang ke pelataran-Mu dengan hati yang bersyukur atas berkat-berkat dan kebaikan-Mu yang kami alami di sepanjang hari ini. Terima kasih karena hari ini telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan dan topangan-Mu. Ya Bapa, saat ini mungkin ada beberapa saudara kami yang sedang mengalami sakit dan kelemahan tubuh. Kami berdoa memohon terjadinya mujizat kesembuhan bagi setiap orang yang sakit dan pemulihan yang sempurna. Berikanlah juga kekuatan yang baru menggantikan tubuh yang lemah. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang sedang mengalami masalah-masalah kehidupan. Kiranya Engkau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap masalah yang terjadi, dan berikanlah hikmat serta kepekaan bagi setiap orang untuk bisa melihat jalan keluar itu. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau berdiam dengan tenang di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami kepada-Mu untuk menerima pengajaran dan pembentukan-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami siap memulai saat teduh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, apabila kita mengalami masalah-masalah yang berat di dalam hidup kita, seperti masalah keuangan, masalah keluarga, sakit penyakit, dan lain sebagainya, tentu saja kita akan sangat senang apabila terjadi mujizat yang bisa melepaskan kita dari masalah-masalah tersebut. Mari kita membaca sebuah ayat Alkitab dalam Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Zerubabel bin Shealtiel dan Yesua bin Yosadak adalah orang-orang yang membangun rumah Allah di Yerusalem dibantu dengan para nabi-nabi Allah. Hal ini tercatat dalam Esra 5 ayat 2. Pekerjaan pembangunan rumah Allah di Yerusalem bukanlah hal yang mudah karena mereka mengalami banyak hambatan. Namun demikian, firman Tuhan kepada Zerubabel memberitahukan kepada kita bahwa permulaan terjadinya mujizat adalah dengan mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Kita mengetahui dari firman Tuhan bahwa ada dunia jasmani dan ada dunia rohani. Mari kita baca dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Mujizat terjadi apabila hukum dunia rohani mengubahkan sesuatu yang berada di dunia jasmani. Hukum dunia rohani adalah hukum yang lebih tinggi dibandingkan dengan hukum dunia jasmani, dan karena Tuhan berada di dunia rohani, maka hanya kuasa Tuhanlah yang dapat mengadakan mujizat di dunia jasmani. Mari kita baca ayat selanjutnya mengenai firman Tuhan kepada Zerubabel dalam Zakaria 4 ayat 7. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Tidak peduli apakah ada hambatan sebesar gunung di depan kita, hambatan itu akan menjadi tanah rata apabila kita mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri.
Kita memiliki Tuhan yang maha besar dan tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa dilakukannya. Oleh karena itu, kita pun harus memiliki iman yang besar bagi Tuhan yang maha besar, sehingga kita akan mengalami hal-hal yang besar di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua, serta menjadikan kita pelaku-pelaku firman yang taat. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang maha tinggi dan maha mulia, yang bersemayam di dalam kekekalan selamanya, terima kasih atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Malam ini kami telah belajar bahwa permulaan mujizat adalah dengan mengandalkan-Mu, bukan kekuatan kami sendiri. Bapa, banyak masalah di dalam hidup kami yang membutuhkan campur tangan-Mu dan terjadinya mujizat-mujizat. Jadi saat ini kami serahkan semua pergumulan hidup kami kepada-Mu. Adakanlah mujizat-mujizat yang akan memberikan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan mulai beristirahat. Kami berdoa memohon perlindungan dan damai sejahtera-Mu melingkupi kami di sepanjang malam. Dan kiranya Engkau memberikan kesehatan pada tubuh kami dan umur panjang untuk bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan bagi kerajaan-Mu. Kami berdoa juga bagi setiap anggota keluarga kami. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi semua orang yang kami kasihi ini dimanapun juga mereka berada saat ini. Berkatilah keluarga kami dengan kasih, sukacita, dan damai sejahtera yang melimpah. Terima kasih ya Bapa. Kami membawa juga bangsa Indonesia dalam doa kami. Tuntun dan topanglah bangsa kami sehingga selalu berada dalam keadaan stabil dan aman. Berkatilah semua sumber daya alam di Indonesia sehingga menghasilkan panen yang melimpah bagi kesejahteraan rakyat. Kiranya Engkau memberkati negeri kami dengan persatuan dan kesatuan yang solid sehingga tidak ada musuh yang bisa memecah negara kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menutup saat teduh kami. Amin.